Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri kembali kunjungi kawasan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Dalam kunjungannya ke ibu kota Nusantara, Presiden meninjau peresmian Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Persemaian Mentawir dibangun pemerintah untuk mendukung penghijauan kawasan IKN serta Pulau Kalimantan. Persemaian Mentawir telah disiapkan sejak tahun 2021 dan akan memproduksi 20 juta bibit tanaman per tahun. Selain di IKN, persemaian Mentawir juga akan dilakukan di kawasan reklamasi bekas tambang di sejumlah lahan kritis di Pulau Kalimantan. Ini adalah persemaian Mentawir yang kita siapkan. Yang kita siapkan 2 tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk ibu kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun. 20 juta bibit. Kalau rumpin itu 6 juta, ini 24.